Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sehobi. Ketemu lagi dengan saya di Gitu Damar Spot. Ini saya ada Innova jadul saya yang dulu. Ini saya potong ini. Ini kemarin kan larasnya laras baja, ini saya ganti lagi dengan laras kuningan copotan dari Gejluk VMG. Ini rencana mau saya pakai untuk berburu tikus. Ini saya pakai apa ini, laser. Nah, ini laser, pakai laser untuk mendidiknya. Ini saya mau nyoba-nyoba lagi sambil menghibur diri. Itu ada targetnya, ada kertas. Mau cek akurasinya bagaimana. Ya. Sambil cari hiburan. Coba ini nanti saya pompa 4 kali saja biar. Nah, ini kita dekatkan saja. Ya. Kita taruh di sini. Kita tes ya. Oke. Karena tikusnya jaraknya pasti deket, ini saya ambil jarak cuman berapa meter saja. 2, 3, 4, 5 meteran. Ah, mantap teman-teman akurasinya. Ini kalau cuman buat cari tikus aja ini mampu ini. Kita kecilkan dulu. Nah, segini. Tikusnya pasti segini-segini kan. Ini bisa ini kalau buat cari tikus. Nah, ini. Kita coba lagi ya. Kita bidik di sebelah sini. Coba.
Mantap teman-teman. Ini groupingnya rapat lagi. Segini. Geseran cuma dikit. Karena tadi kan silau karena apa itu lasernya ini. Nah, mantap ternyata. Ini saya pakai Mimis Jitu D10 yang biasa saya pakai untuk BCP Jawa. Ini awalnya panjang yang biasanya saya pakai untuk cari tekukur itu. Ini saya potong pakai laras kuningan lagi. Oke ya. Semoga menghibur. Ini penampakan dari Innova saya. Ini aslinya apa itu? Innova pabrikan, tapi saya apa bongkar pasang karena itu popornya yang dari plastik itu pecah. Saya ganti dengan popor Innova buatan Home Industry. Ini popornya saja. Terus saya pakai kurungan triggernya. Udah saya ganti yang dural. Jadi lebih kuat. Terus ini kamar dari Elepen. Ya, terima kasih yang sudah menonton. Ini rencana mau saya pakai untuk berburu tikus dulu sambil nunggu apa itu tele buat cari tekukur nanti. Dah, terima kasih. Semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.